guys, welcome back with me. Pada video kali ini gua akan share tutorial cara membuat video jedeg-jedeg menggunakan lagu DJ Mlady yang sempat viral di TikTok kemarin itu. Dan untuk hasil yang akan kita edit akan menjadi seperti ini. Oke, enggak usah berlama-lama. Nol. Sebentar guys. Oh ya, di sini juga di putaran yang kedua ini tilasnya ini kalian ubah dulu untuk ngezoom ya. Kalian di sini kalian tambahkan dua keyframe di kiri dan kanan. Untuk di keyframe tengah. Untuk di keyframe tengah nih ya. Kalian ubah di tengah-tengah, terus kalian zoom ke sekitar 100. Untuk kurva seperti ini kurvanya ya sudah. Di sini kalian tinggal copy effect, dan ini kalian copy ke semua effect yang ada di sini, copy effect-effectnya. Mungkin tutorial ini akan sedikit singkat karena ya cuma 12 detik plus kita cuma ini aja. Nah, jika sudah kita tambahkan di sini lagi.
paste. Kita paste lagi. Paste kembali. Di sini juga sama. Oke, di sini juga paste. Di sini juga sama, kita paste. Nah, kemudian di foto yang ini, yang kecil ini, kita tambahkan efek mirror. Nah, efek mirror ini kalian copy ke semua foto yang begini, jadi nanti akan seperti ini. Jika sudah, tambahkan juga ke foto yang di sini. Pokoknya ya, kita paste ke foto-foto yang kecil-kecil ya. Foto-foto yang kecil ya, kita paste. Nah, jika sudah seperti ini, hasil bisa kalian lihat di awal video tadi ya. Dan ya, sudah segini saja. Simple bukan guys? Sangat bentar dan simple sekali. Dan untuk hasil di awal video tadi udah gue kasih tahu. Sekarang tinggal kalian ekspor. Sekian untuk tutorial kali ini. Please like, share, and subscribe. Dan maaf kalau jika gue kurang jelas ya dalam mengasih tutorialnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya guys. Dadah.